di sini sudah dibentuk ya UPTD ya, UPTD oleh provinsi ya, yang nantinya akan melakukan pengelolaan terhadap aset-aset yang kita bangun ini. Tidak hanya untuk akuatik, tapi baik untuk istora. Ini nanti juga bisa digunakan untuk pertandingan-pertandingan, mungkin disewakan, dan ini juga bisa digunakan untuk maintenance-nya. Dan kami juga sudah membuatkan semacam SOP ya, SOP bagaimana caranya kita untuk melakukan pemeliharaan-pemeliharaan terhadap venue-venue yang sudah kita bangun ini ya. Termasuk juga untuk sepatu roda, dayung, dan juga untuk panahan. Mudah-mudahan ini bisa lah kita lakukan as, karena kita punya pedomannya, punya manualnya. Tinggal nanti pemerintah Provinsi Papua bisa menggerakkan melalui misalnya masyarakatnya dan Pemprov yang bertanggung jawab untuk ini.